awal mulanya saya membuat warung kopi. Mas Krisno saya suruh untuk buat sumur, nggak tahunya ada situs itu, langsung saya suruh buat kembali di sebelah situ mas sumurnya. Sekarang sudah dibangun sumurnya? Sudah. Nah, dari itu, ngebor sekarang sumur bor. Itu pada bulan berapa itu? Ini buat sumur ini kalau nggak salah tanggal 5 bulan 12 2020. Oh, kalau ini warkopnya nih? Warkopnya berdirinya pembukaannya tanggal 26 Desember. Desember 2020. 20. Setelah pembukaan warung di sini pernahkah ada sesuatu yang aneh menurut jenengan? Kalau saya enggak pernah dapat gitu-gitu ya, itu Mas Krisno yang biasanya mendapat seperti firasat lah apa itu yang enggak. Pernah bermimpi yang aneh-aneh gitu? Enggak pernah. Enggak pernah. Oh. Ya sama-sama Bapak Temanu sama Mas Krisna. Ya mulanya saya ngopi ya, Bapak Tam ya, ngopi. Ngopi terus? Ya caca Mas Krisna kali ini ternyata ya ada ginian. Oh, berapa hari ini sudah penggaliannya? Sudah dapat berapa hari? Ya kurang lebihnya 3 hari Bapak Tam ya. 3 hari. 3 hari. Oh, dengan 3 hari itu semuanya sudah selebar ini Pak? Enggak, cuma pertama itu supit ya, yang kedua agak lebar. Agak lebar sih. Ya. Oh. Untuk sudah dengan tanggapan warga sekitar atau perangkat desa gimana sudah didatangi? Kalau didatangi perangkat dari desa belum. 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 Pak lurahnya belum ke sini. Belum. Kayak seperti pejabat atau polisi yang ke sini? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Untuk gini Pak, mohon maaf, ini kalau sejarahnya gimana Pak antara hubungannya dengan Basari ini, desanya sini? Nah kalau tanya masalah yang lalu ya, saya serahkan teman saya Dona Lampun. Iya, ya. Gimana ceritanya sedikit cerita gimana bila ada tambahan yang ditambahkan ceritanya desa Tanjung Sari ini, dengar-dengar gimana? Ya untuk ceritanya Mbak Sari ya cuma tahu sedikit ya, ntar tahu lebih jelasnya ya tunggu teman saya saja dulu ya. Oh iya 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 Pak ya, terima kasih Pak.